Halo man, mantap coy. Jika jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hari ini saya Nova Soble akan melaksanakan upacara pernikahan. Upacara pernikahan adat Bali ya. Jadi ini masih berias. Ya begitu pokoknya, semoga dilancarkan. Mantap coy. Jadi saya sudah selesai berias. Terima kasih teman-teman. Ya pokoknya terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Oke man, setelah selesai berias, jadi hari ini saya mau menuju ke Gianyar. Ngale jikut balung. Wih. Ya, kita mau ke Gianyar menjemput mempelai wanita. Jemput daging mentah. Jemput daging mentah. Calon mantu. Kalau bahasa daging mentah itu menjemput namaniku. Bahasa Jepangnya namaniku. Oishii ne, kimochi. Ara. Ya, ibu sama bapak. Ya, I love you. Sebatik. Cak nawang basa
Jepang motor mati ke besi apa aki suak cana wang bahasa Jepang kulok mati ya apa asuk kuseda ye cana wang masih sing lah pipis ya apa sakuku rata cang bajau tang apa ci cimoyong men cimoyong ci wendan mi mana sing kibli oh dia lebih jancang kenal jaya tapi cacing nawang ada nasli ye Nopa Soble. Nopa Soble. Tapi cang dot pangane istri orang ngin sebenarnya adan asli Nenova. Adan lengkap. Hidup, hidup, hidup. Kalau calon lain jadi. Bawa ciri, bawa berarti cocok pengantin. Cocok. Boleh cara ngisi yang mie ni boleh. Leh. Langgas. Cakep. Boleh cing. Yen biasa ni, yen apa jang bajang pasti kiri angin. Ah, gisi yang jijik dah gitu. Siapa namanya? Nopa Soble. Nopa, Nopa, Nopa. Kadek Nopa Ariasa. Kadek Nopa Ariasih. Sing kadek cang kadek Nopa Ariasih dani. Lan tari adi bisa dadi mita to enggen to. Ye, kan nak kede we. Mita to karena pasti yakin karena makanan. Demen Moria ngajeng mita. Apa to? Mi dan talu. Sing je kede cicing ngene to. Ora gampang ngajeng cicing berarti. Cepet cipungut ya. Nova mempertahankan hubungan dengan istri. Kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun. Kemudiannya Cai Man. Ika-ika kimuci. Be sinte landa pukir kulantik. Apa deh? Bedur mendap beteng ngedirtir. Beteng ngedirtir. Caya nih gitu-gitu omongan. Masalah pribadi deh. Saya bukan masalah pribadi. Saya berarti tujuan ci ke Jepang nih. Ken. Tugas 2 tahun yang lalu. Tua kali mita kan? 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu ci ke Jepang. Oh. 3 tahun yang lalu. Tua kali mita kan itu. Ketemu di itu ulian kengken. Ulian kedinginan apa ulian kengken? Tadi bisa ketemu di itu ada. Ketemu di itu ulian metepuk. Menawang cang lini ketemu doang pasti metepuk. Cici sing nawang cang lah wilayah Serunggu Medan cang lah wilayah antem cang wilayah cici. Siap percaya wak buka abdian bahasa ngoyong. Adi cici mana aduh, jadi tujuannya ke Jepang itu adalah untuk bekerja. Ngalih popo jiwa. Ngalih popo jiwa. Iya benar, tapi tidak tahu kita jalan Tuhan itu bagaimana. Ya. Artinya tuh gondo di Jepang Tuhan jalan-jalan. Nah kebetulan dia mempapasan jak betarane gitu. Oh gitu. Betul deh awal. Oh iya gitu bahasa bahasa Bali ne tuh. Tujuan ngalih popo jiwa bahasa Jepang ini jadi kengkeng. Itu Nihon de hontou ni oshiku. Hai hai. Hai. Itu di Bali cuma yang menggorok tuh. Bedingah sih Usan. Tuh tuh dingahang deh malu deh. Dingahang malu deh. Nihon deh. Oh kada dingahang deh. Dingahang deh bungut cain deh. Karir gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya. Sih nak yo nak tujuannya ke Jepang tuh ngalih pengupuji ibu. Benar. Bertemu tuh di Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Banyak rapo di Jepang. Banyak rapo. Banyak. Tak kunci. Kebetulan di Tokyo. Di Tokyo, Tokyo. Oh, Tokyo. Oh, nama aja nama Tokyo. Tempe. Tokyo tempe the Lord semua kita. Ah, ni di samping belakang tu orang dia. Jauh hati tu cicing. Sen di tu. Di tu. Ah, di tu Lord ni, je Lord ni. Dah jani. Si, barang Lord tukar ni serungu ni. Serungu. Si, tapi ini liu sama tahun Jepang. Lo cara Lord rumah cang itu liu sama tahun Jepang. Oh, pas di tu tepo tu kan. Jepang aman-aman tu cicing. Lente Jepang kene. Coba tu cici mah ngau celeng ngau celeng. Sini dah nak apa kita bungut belilingnya. Adi awaknya walau kampat polone. Oh kene kan kau pancing belilingnya. Oh. Sing sing sing. Artinya kan terus lagi ngampat kan bope kuda mampat lah di Jepang. Itu tak kau dange. Nyanan nen udah curang. Nah, artinya ketemu di Jepang. Ketemu di Jepang di Tokyo di Tokyo. Di Tokyo benar. Ulian artinya, ulian artinya tidak sengaja di tidak sengaja dipertemukan. Alung do. Pertanyaan terakhir, sing. Cai pertanyaan terakhir. Di sini pak bisa aja panji. Sing oyong nen. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat Mokmita memilih Nopa Soblenya? Ugantung nerimo cinta si Nopa Soble. Dari segi apa yang dilihat? Mungkin giginya yang hilang satu kah? Mau dilengkapi kah giginya sekarang? Apakah pejenangannya luar biasa kekakah? Apa kerisnya itu keris embung gandring kah? Apa yang membuat lo kayak ketingan ketingin ke sekrohan mesawut gitu. Ini patuh lo wani ini sing tau ah sing tau ah nanti di sing tau ah berarti ulian memaksa mau minta yang menang sing itu pasti ada rasa sing tau ah itu kata baik
kenapa tidak bisa diungkapkan? Karena sudah lebih tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Cintanya tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Nah, apa masih yang membuat Nova memilih Mokmita menjadi pasangannya nanti sampai seumur hidup? Apa penyebabnya? Satu, karena memang Puturia itu orangnya adalah perhatian. Perhatiannya sungguh luar biasa. Kemudian tegas. Tegas dalam mengambil keputusan. Nah, itu nak bahasa kiasan. Perhatian ya tegas bahasa kiasan. Bahasa bahasa sebenarnya Pak Dawaji apa? Cerewet. Sehingga gitu, cairan ya masanin. Nah, jadi kamu malu amun tuh nak lakar mesalin, mah lakar kebleleng. Oh, jadi mesalin malu, jadi nah, mesalin bisa metu nih gede. Ya, nah, sekonde cima salin, sekonde cima salin, matur aja itu dan desa rang sami, sani sampun presiden rau, matur lah ibu Ancina. Aingge, semeton titiang sinarang sami, sinampura niki, semeton titiang saking buleleng, kenten talar, semeton titiang sani anyar, ten kenten sani wenten, ring jagat medahan. Titiang pinake sang lelaki, kenten sani sampun ngelaksanakan upacara grehasta asrama. Ngadurang suk semaning ting banget sampun presiden rawin tur side nyaksiang benjang pungkur napi wastane tetep tuntun titiang mangdane side menadi nah orang yen anak alit nah tetep masih anak alit yen artine betue nak nah duwe ya masih lakaren. Setelah menjemput ke Gianyar sekarang akan dibawa ke Buleleng. Jadi sebenarnya udah melewati prosesi upacara yang sangat banyak, tapi karena tidak sempat mengambil video ya jadi seperti itu man. Gimana rasanya? Mantap coy.